Good morning guys. Hari ini kita bakalan ada kegiatan di Ranca Upas. Di sana kita bakal observasi juga soal flora sama fauna. Kita juga dikasih lembar kerja mahasiswa. Terus nanti di sana juga ada outbound fun games, tapi kayaknya lebih ke observasi tumbuhan sama hewan sih, soalnya itu cuma memeriahkan acaranya. Soalnya kan kita fokusnya ke PKL, praktikum kuliah lapangan, jadi sedikit turnya, banyak studinya. Nggak kayak SMA katanya sih kayak gitu, tapi kita coba lihat nanti aja kayak gimana. Berapa derajat? Sekarang tuh sekitar 18 derajat. Terus di sini juga cuacanya gerimis tuh. Makananku sudah datang. Kalau mau ada yang mau beli barang ada di depan. Gimana mau promosi? Kita udah dapat konsumsinya, tinggal makan. Yuk, capcus mau ke dalam. Dari kampung Strawberry ke Ranca Upas itu sekitar 7 menit, tapi nanti kita bakal lihat. Nah, di sebelah sana tuh ada yang kayak foto prewedding gitu. Kita menjelajah Ranca Upas. Udah kayak jalur buat penelitian. Dalam banget ah ini sebelah sana. Tolong dong. Ini adalah Angia Permai. Kelasnya apa? Kelasnya dikotil, taunya apa kalau dikotil? Kelipatan. Nah, kalau lihat tadi bijinya dibuka gitu pasti ada dua kotiledon. Nah, jadi kelasnya di kotil kita dari belajar akuton itu dari morfologi. Capek. Jadi selain dipakai buat kayak kemah, di sini juga dipakai buat kayak latihan TNI gitu. Yap, semangat. Ya guys, kita kedinginan guys. Di sebelah sini ada penangkaran rusa. Nah, kalau di sana pemandian air panas buat menghangatkan tubuh. Soalnya di sini udaranya sih emang dingin. Kalau misalkan buat orang-orang yang nggak biasa dingin, nah datang ke sana. Ada pemandian air panas juga di sini. Beli mie dulu barang neng-neng cantik. Barang neng-neng cantik. Ditemani dua orang cewek-cewek cantik. Dingin banget di sini, ampun.